Pompa lagi sih. Nah. Gas, Bay. Mana setan. Trouble dulu. Lah ngomong tuh kering dulu, basah dulu. Keluarga lu asap tuh. Mak kedinginan dia, Bay, habis dimandiin. Lituo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dongkrak Botol Channel. Kali ini Dongkrak Botol kedatangan tamu, guys. Unit skid steer loader Bobcat 853. Untuk informasi, unit ini diproduksi dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1999. Jadi pada tahun ini, tahun 2020, rata-rata untuk usia unit ini mencapai 21 sampai dengan 27 tahun. Jadi kalau dilihat dari umurnya, unit ini sudah mulai dewasa. Jadi otomatis banyak kendala dan banyak masalah yang terjadi. Nah, salah satunya pada unit ini nih. Unit ini mengalami trouble asap putih yang begitu banyak dan pekat. Makanya sebelum kita inspeksi, kita lihat terlebih dahulu seperti apa sebenarnya asapnya ini. Unit ini susah sekali untuk di start. Dan ketika unit sudah running, unit ini banyak sekali mengeluarkan asap putih. Jadi kalau dipakai di dalam gudang kurang cocok, makanya harus kita perbaiki terlebih dahulu. Bobcat 853 ini menggunakan engine Isuzu 4 silinder dengan power mencapai 58 HP. Dan total dari berat unit ini berkisar antara 2.950 sampai dengan 3.000 kilo.
Setelah kita lakukan pengetesan dan pengecekan, kita ambil kesimpulan bahwa unit ini terjadi masalah pada fuel injeksi pump-nya. Di mana fuel injeksi pump ini adalah komponen yang sangat penting pada sistem bahan bakar atau sistem pengkabutan pada engine diesel. Fuel injeksi pump ini berfungsi untuk mensuplai bahan bakar ke ruang bakar melalui nozzle dengan tekanan tinggi. Bahan bakar yang diinjeksikan dengan tekanan tinggi tersebut nantinya akan membentuk kabut dengan partikel-partikel bahan bakar yang sangat halus, sehingga mudah bercampur dengan udara dan lebih mudah untuk terbakar. Jadi, apabila ada unit dengan trouble dan gejala-gejala seperti pada video ini, silakan lakukan pengecekan terlebih dahulu pada fuel filternya. Apabila fuel filternya bagus, kemudian kita cek pada fuel injection pump-nya. Dan jangan lupa dicek juga pada bagian nozzle-nya. Lakukan test pressure pada nozzle. Apakah pressure nozzle sudah sesuai dengan standar atau belum? Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.